video yang tular baru-baru ini berkaitan dengan ziarah harmoni ke kuil masyarakat agama Hindu. Sebelum ini, tular mengenai Jabatan Agama Islam Perak pergi ke kuil untuk mencari persamaan. Banyak persamaan antara agama Islam dan agama Hindu. Teruk dikecam oleh netizen dan ini pula jawapan daripada wakil peserta tersebut. Tujuan video ini diadakan adalah untuk menjelaskan mengenai salah faham video yang tular baru-baru ini berkaitan dengan ziarah harmoni ke kuil masyarakat agama Hindu. Kita akan cari apakah persamaan yang diungkapkan itu dan adakah ia yang menjawab persoalan. Kita akan share dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan diberikan akal yang baik untuk berfikir. Sahabat semua, kalau sebelum ini Jabatan Agama Islam Perak mengeluarkan khutbah dengan melarang untuk umat Islam memboikot produk-produk yang menyumbang kepada Israel. Isu khutbah Jumaat, saya pun tak faham lah. Menteri Besar lepas tangan, kata mufti yang buat draft, mufti yang sign. Mufti Negeri Perak, Mufti Negeri Perak pula buat kenyataan. Dia punya kenyataan merujuk kerana kita dah dapat tidak siasat pihak yang juga menjadi isu dan menimbulkan kemarahan umat Islam khususnya di Malaysia. Tidak cukup dengan itu, baru-baru ini pula viral lawatan masuk ke kuil seperti ini. Video tersebut kita dah bahas semalam, sahabat semua boleh tengok dalam channel ini. Jadinya selepas daripada video tersebut, maka peserta yang terlibat dalam ziarah itu mengatakan banyak persamaan Islam dengan Hindu. Hari ini dapat kesempatan and a lot of banyak sangat-sangat ilmu baru yang saya pelajari dan banyak salah fahaman ataupun keraguan mengenai agama Hindu tu sendiri dapat dijawab dekat sini. Dan kita juga dapat lihat yang mana banyak persamaan antara agama Islam dan agama Hindu, yang mana benda ni boleh mengekalkan keharmonian. Hari ini mereka telah membuat satu video klarifikasi ataupun penjelasan mengenai isu tersebut. Jadi jom kita tengok sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan video ini diadakan adalah untuk menjelaskan mengenai salah faham video yang tular baru-baru ini berkaitan dengan ziarah harmoni ke kuil masyarakat agama Hindu. Jadi untuk makluman semua, sebelum lawatan ini, kami sebenarnya telah mengikuti kursus dakwah secara intensif dan ini merupakan kursus yang keempat. Hal ini kerana kami telah mengikuti latihan ini secara berkala dan ini membuka ruang dan peluang kepada kami untuk berkongsi ilmu dengan mereka. Dalam lawatan ini, kita dapat tahu bahawa semua agama itu tidak sama dan ada perbezaan dari sudut doktrin, kepercayaan dan sebagainya. Tetapi wujud titik persamaan yang boleh kita bincangkan. Seperti di dalam surah Ali Imran ayat 64 yang bermaksud, wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu, iaitu kita semua tidak menyembah selain Allah dan kita tidak sekutukan dengannya. Dan janganlah pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewakan selain dari Allah. Hasil daripada lawatan ini, kita dapat membuka peluang untuk memperbetulkan kesalahfahaman dan tanggapan terhadap agama Islam. Sahabat semua, daripada penjelasan tadi, kita akui adanya usaha dakwah yang cuba dilakukan oleh Jaib dengan adanya seminar, kursus dan sebagainya. Menjadi persoalan, adakah sahabat semua nampak persamaan? Tetapi apa yang saya nampak daripada klarifikasi akak itu tadi, saya tercari-cari di manakah persamaan agama Islam dan agama Hindu yang diungkapkan oleh kakak itu sebelum ini. Kerana dia tidak menjelaskan pun bahagian mana daripada segi apa wujudnya banyak persamaan antara dua agama. Sebagai orang awam seperti kita ini, ternanti-nantilah juga celah mana persamaannya. Dan perkara ini perlu dijelaskan oleh orang yang berdakwah seperti itu. Dan kalau tidak ada persamaan, jangan nak pusing spin sampai cakap ada persamaan. Kerana penjelasan daripada kakak itu tadi ataupun Ustazah Jaib tadi tidak menjawab apa kenyataan yang dia berikan sebelum ini. Kalau dia nak jawab, buatlah video panjang pun kita akan tengok. Tetapi jawapan yang dia berikan adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab,
Marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, iaitu semua tidak menyembah melainkan Allah, dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu jua pun. Dan jangan pula sebahagian daripada kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain daripada Allah. Kemudian jika mereka ahli kitab itu berpaling enggan menerimanya, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Dan daripada dalil yang akad itu berikan, ia sebenarnya ditunjukkan kepada ahli kitab yang termasuk agama Samawi, iaitu Yahudi dan Nasrani. Kerana kitab bagi Yahudi ialah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Dan Nasrani pula ialah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Untuk Islam pula ialah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadinya agama Samawi ini adalah agama yang bertuhankan Allah. Dan ayat tadi pun adalah mengajak kepada mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah, iaitu tidak mengambil dewa-dewa atau apapun pujaan dijadikan berhala untuk disembah, sama ada ia kayu, batu dan sebagainya. Dan saya tegaskan di sini, secara asasnya, secara zahirnya ini bukanlah persamaan tetapi perbezaan. Baiknya ayat ini ialah menyuruh kita untuk mengajak orang yang mensyirikkan Allah kembali kepada mengesakan Allah, serta membuang segala berhala atau apapun objek, benda-benda yang dijadikan sembahan. Mungkin ini adalah mesej yang akan tu cuba sampaikan. Dan usaha berdakwah untuk menarik agama lain sampai masuk ke kuil itu boleh dikatakan luar biasa kerana jarang orang buat. Semoga ianya membuahkan hasil nanti. Tetapi daripada sisi lain pula, penjelasan akan itu tadi nampak sangat U-turn daripada ini. Hari ini dapat kesempatan and a lot of banyak sangat-sangat ilmu baru yang saya pelajari, dan banyak salah fahaman ataupun keraguan mengenai agama Hindu tu sendiri dapat dijawab dekat sini. Kepada ini. Hasil daripada lawatan ini, kita dapat membuka peluang untuk memperbetulkan kesalahfahaman dan tanggapan terhadap agama Islam. Tidak sesuai pun dengan apa ucapannya sebelum ini. Ada baiknya kalau kakak itu mengaku salah dan mohon maaf, serta jelaskan yang sebenarnya tidak ada pun persamaan antara agama Hindu dengan Islam. Kerana memang jelas pun tidak ada persamaan. Mereka yang menyembah selain Allah dan Islam yang tidak pun memerlukan berhala untuk setiap sembahan, itu memanglah berbeza. Tetapi kalau nak cakap persamaan seperti ini, dekat masjid ada bulan sabit, dekat Dewa Siwa pun ada bulan sabit. Betul-betul boleh tengok dekat Google. Lepas tu batu suci dekat Mekah Rakibat. Itu ia punya batu dekat Siwa tu, batu lingam orang cakap dekat Google. Sama kalau kita cari dekat Google ada muncul. Kalau orang Melayu cakap air zam-zam. Hindu pun ada dia punya air. Maka ia adalah dakwaan yang tidak berasas. Ia juga bukanlah persamaan, tetapi dibuat-buat untuk nampak sama. Jadinya ramai netizen yang mengatakan, yang sebenarnya pemimpinlah dan orang-orang berautoritilah yang kena menunjukkan contoh yang baik. Jika pemimpin sampai masuk ke kuil dan lakukan perkara yang tidak sepatutnya, maka rakyatnya pun boleh lakukan perkara yang sama, seperti mana yang kita tengok dan berlaku hari ini. Akhir sekali, sahabat semua, marilah sama-sama kita saling beringat. Mungkin hari ini orang lain buat silap, esok hari kita pula buat silap. Jadi berpada-padalah kita melakukan sesuatu, termasuk saya sendiri. Kalau ada salah silap, tegurlah, kerana agama itu adalah nasihat. Sebagai manusia juga, kita tidak terlepas daripada kesilapan, kerana itulah sifat manusia. Zaman ini juga kita kena berhati-hati dengan jarum-jarum halus, serangan pemikiran, ghazwatul fikr daripada liberal, sekular dan bermacam-macam lagi. Jadi cukup sekitar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, subscribe. Kita akan jumpa pada video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video ini adalah bertujuan untuk menerangkan tentang isu yang berlaku pada ketika ini. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, saya merupakan salah seorang peserta kursus yang dianjurkan oleh pihak Unity dan bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Negeri Perak. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat juga, selama ini terdapat banyak salah faham yang berlaku di kalangan sahabat-sahabat bukan Islam disebabkan oleh peranan media masa dan juga media elektronik. Namun, hasil dari sesi lawatan dan juga dari sesi dialog yang diadakan, kita telah berjaya menerangkan tentang Islam yang sebenarnya, dan ini secara tidak langsung turut memperbetulkan salah faham di kalangan sahabat-sahabat bukan Islam. Kita juga mengharapkan agar pihak agama lain juga turut mengambil inisiatif bagi bersama-sama dengan kita bagi melawat masjid untuk mendapatkan penerangan tentang agama Islam yang sewajarnya. Lawatan ini juga telah banyak memperbetulkan salah faham tentang agama Islam itu sendiri. Semoga dengan hasil daripada sesi lawatan ini, pihak-pihak agama yang lain juga turut mengambil inisiatif bagi mengenali agama Islam secara lebih dekat.
Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.